sobat patroli, kita patroli menuju siang dulu sekitaran perkotaan. Menggunakan masker, dilaksanakan berjalan perlahan menyusuri jalan Hajat Mustofa Cihideung. Demikian ganti. Untuk tim patroli dilanjutkan memasuki jalan tentara pelajar. Memasuki jalan tentara pelajar dengan tetap memberikan himbauan pada masyarakat untuk melakukan physical atau social distancing dan menggunakan masker untuk menjaga kesehatan terkait penyebaran COVID-19. Demikian nanti. Untuk tim patroli berhenti sejenak di depan gereja Sion. Depan gereja Sion untuk memantau situasi terkait perayaan Paskah, apakah ada giat atau tidak. Demikian tadi. Berhenti Pak. Berhenti Pak. Dilanjut tim patroli memberi himbauan memasuki kembali jalan Hajat Mustofa menuju arah Asia Plaza. Lapan monitor dilanjut kembali memasuki jalan Hajat Mustofa mengarah Asia Plaza. Balik kanan berhenti di depan TIB atau situasi. Patroli himbauan COVID-19 memasuki jalan Nagara Wangi. Monitor komandan memasuki jalan Nagara Wangi. Dan juga untuk tim patroli memantau depan gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Veteran, namun situasi menyepi, tidak ada giat jemaat. Demikian dilaporkan ganti. Antisipasi COVID-19 10-2 terakhir depan Mayasari, situasi masih agak ramai juga masyarakat, aktivitas tetap diberikan himbauan untuk memakai masker dan jaga jarak melakukan physical distancing. Demikian lanjut mengarah ke Jalan Mitra Batik untuk melaksanakan patroli himbauan. Nanti.
Mana itu ke tanah? Mohon bakar ya. Bakar. Situasi aman, kondusif, terkendali. Demikian laporan sementara 813 selamat siang. Kami selamat siang. Jadi, kami selamat siang. Selamat siang kembali, Komandan 813.